kepala rumah tangga di sini. Kalau kamu nggak mau masuk UI, keluar dari rumah ini. Ma, Bian capek kalau misalnya mama nggak mau pergi dari rumah, biar Bian yang pergi dari rumah. Kita nggak bisa terus-terusan sembunyi kalau mau ketemu. Kamu tahu persis kalau dia itu sahabat terbaik aku. Bian. Aku tuh setiap ngelihat kamu, bawaannya tuh pengen meluk. Kok gitu? Ya abisnya setiap aku ngelihat kamu tuh nggak pernah senyum, selalu murem. Senyumnya maksa. Aduh, Mas, apaan sih? Tertip dong! Saya Gabriel. Saya Bian. Bukan main, Gabriel. Bisa punya teman namanya Bian. Saya bangga sama anak itu. Ku sadar ku tak seindah. Kamu itu ya, mungkin reporter terakhir di dunia ini yang ngetik masih pakai mesin tik manual. Saya udah coba Mas pakai komputer, tapi feel-nya beda. Kamu jadi S2 ke Edinburgh. Ku sadar ku tak punya. Bian, saya masih boleh ketemu kamu. Bukannya dia reputasinya jelek ya? Iya, aku tahu kok. Tukang berantem, preman, monster. Kamu kok bisa pulang sama dia? Ya gak apa-apa, lagi di urusan aja. Dia ditangkap sama polisi. Siapa sih yang ditangkap polisi? Mas Gabriel, udah mas. Dari dulu Bian selalu dengerin mama, tapi apa? Udah 11 tahun mah hidup kita kayak gini. Mama tuh harusnya bisa jagain Bian dong. Sebenarnya mas kesini mau ngapain sih? Saya kesini mau temenin kamu. Kalau saya nggak mau dibikin sama mas, soal apa? Mau gebukin saya? Biar kayak ibu saya di atas! Apapun yang terjadi dalam keluarga kita, jangan sampai mempengaruhi kamu. Jangan nutup diri.